Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan teknisi pesisir ya. Jadi di sini ini power pass lab kita MC8500 ya. Jadi kerusakan trapo kalau kita colokan itu MCB anjlok ya, atau sebelumnya ampere naik ya, seperti shotnya lambat ya. Jadi setelah kita bongkar ternyata kerusakan hanya di bagian area sekunder mas ya. Ya, sekunder. Area sekunder, jadi karena ini sudah pernah di servis ya trapo ini. Jadi dulunya ini ada bekas, di sini ada yang lecet ya, karena mungkin sudah terlalu lama pemakaian. Ini sudah disambung juga. Dan untuk yang sekarang ini shot lagi. Kalau yang dulu itu dicolokkan MCB langsung anjlok, kalau yang sekarang tidak ya, cuma ampere naik, jadi shotnya kayak enggak langsung seperti itu. Jadi ternyata setelah kita cek, nah di sini kita lihat, ini dia, hanya ada 2 mile yang dirasa di sini agak short atau short dari mile sebelahnya. Ini yang bagian VCC high-nya ya. Jadi di sini saya akan atau kita akan coba memotong dan disambung kembali, kita rapikan dan nanti akan kita cek hasilnya bagaimana ya. Ini dengan Bose Rush Audio. Lagi dijelimeti mas ya. Koyong angkani teng. Santai, penting ngudut ya. Katanya rokok dulu bro. Ini juga ada kopi ya. Selain servis TV, kita juga ikut belajar nih servis trafo. Oke bro, nanti kita akan lanjut untuk penyambungan. Jadi kita akan siapkan bahan-bahannya dulu untuk menyambung mile yang short. Ini bagian sekunder ya yang short ya. Jadi bukan bagian primernya. Bagian sekunder. Ya, jadi kita akan sambung aja, dirapikan, nanti kita akan coba lagi hasilnya bagaimana, apakah bisa normal kembali, bro. Ya. Oke, kita sambung lagi atau kita lanjut lagi. Jadi ini sebelum kita rapikan, ini sudah kita kasih mika. Dan di sini kita akan ukur tegangan outnya. Servis modal tipis. Nah, ini yang bagian ekstranya kita ukur. Coba mas diukur mas, berapa mas? Mas, ekstra yang paling kecil mas. Ini yang kabel biru. Mas terngetrom mas lagi mas. Ya, kita ukur yang bagian ekstra. Oh silau mas, bentar. 20 berapa mas? 20. Kisaran 21 volt AC. Ya ini karena belum kita kasih ke power supply. Ya, kemudian ekstra yang satunya ini CT, kayaknya CT ya, bro ya. CT. Ini 19 ya. 19,2. Ini biasanya 20 mungkin. Ini AC, masih AC. 18 asli. Ya, 18 dia. Karena listrik naik turun. Ya, 18 kurang lebih seperti itu. Jadi sudah dinyatakan normal, hanya tadi short. Ini untuk tegangan low-nya mas ya, yang biru ini mas, biru low 43, jadi kira-kira ya kurang lebih 45-an untuk tegangan low-nya. Dan di sini kita coba lagi tegangan yang selanjutnya, yaitu 87 kurang lebih, nanti akan kisaran 90 ya, normal. Ini untuk tegangan high-nya, ini masih di posisi AC, kurang lebih sekitar 130. Ya, ini untuk high-nya 130 ya. Ini untuk tegangan AC. Jadi sudah kita cek, tidak short lagi karena listrik naik turun. Nah, ini, jadi tegangannya rubah-rubah. Jadi ini sudah dipastikan hanya short di bagian ini tadi, tegangan untuk tegangan 45 ya, tadi yang short dengan tegangan high-nya atau mile high-nya. Jadi ini short sehingga ampere naik atau MCB
MCB anjlok ya. Nanti kita akan rapikan dulu bro ya, dan kita akan lanjut nanti untuk mencoba powernya apakah sudah normal setelah kita hanya kita rapikan seperti ini. Ini dia, ini belum kita rapikan ya, hanya kita sambung, kita cek aja dulu. Oke bro, jadi isinya seperti ini ya. Ini untuk power paslet MC8500, barangkali teman-teman mempunyai kerusakan powernya anjlok pada trafo, maksudnya anjlok MCB nya ini biasanya short pada bagian 5 mil. Jadi kita dibongkar sendiri aja dan kita pastikan kerusakan di bagian mana. Ini sudah beberapa kali disambung juga. Oke bro, lanjut bro. Ya ini ini juragan nih mas rasanya. Ali trafo. Manual. Ya, perapian atau pembungkusan secara manual tanpa mesin. Raga cilik mlaku. Sound jenangan. Yang penting jawabannya ya bro ya. Iya. Modal tipis. Yang penting jawabannya mulus, mulus kayak piti. Oke, kita pasang dulu. Oke, sudah terpasang bro. Akan saya colokkan apakah short kalau kemarin MCB anjlok yang kita pasang. Sekarang kita cek lagi, sudah aman. Kita anjlok lagi. Nanti kita kencengin bro. Oke, kita pasang bro soket-soketnya. Oke, sudah terpasang dengan bagus. Kita akan coba colokan. Ya, sudah menyala, bro. Oke, sudah menyala. Sekarang kita akan coba menggunakan speaker ya. Ya, setelah selesai pemasangan ya, kita akan coba. Jadi di sini sangat rapi sekali bro ya, seperti bawaan ya. Ini paslet MC8500. Ya, 8500 ya, dengan kerusakan kemarin short, trafo short. Jadi MCB langsung anjlok. Untuk driver aman. Dan di sini kita akan coba. Oke, kita akan colok. Sudah saya siapkan mixer mini ya. Sudah saya sambungkan dengan musik ya, untuk handphone ya, memakai bluetooth. Langsung kita buka aja bro, kita coba per channel aja ya. Kita coba channel B dulu, untuk middle ya. Kita gunakan speaker di sana. Oh.
channel A sudah oke. Okay. Kita coba channel B. Channel B-nya sudah oke okay ya. Kita coba untuk channel A-nya. Kita gunakan 8 basin di sana. Jadi sudah oke. Pemasangan trafo donat sudah normal oke. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.